Halo guys, hari ini gua mau ngevlog nih. Hari ini gua pergi camping bersama komunitas mobil Hyundai nih, mobil gua yang gua pakai ya. Dan gua jujur aja gua belum kenal sama sekali siapa yang ada di dalam grup nih. Gua benar-benar literally datang-datang langsung kayak kenalan gitu. Gua nggak kenal satupun ya. Gua hari ini bawa adik gua, jadi kita bakal camping di Shariater. Oke, langsung kita lihat. Gua sekarang sebenarnya udah nyampe di. Jadi tadi gua terlambat 2 jam. Karena macet banget ternyata hari Sabtu. Nah, kita langsung, gue lagi nongkrong di kuliner Rumah Jenderal. Oke, kalian pasti ini udah subscribe, share, komen dulu ya. Karena tentu saja bro, butuh dukungan bro. Oke, let's go ya, kita lihat ya. Jadi nomor gue 10 guys ya. Nomor gue 10. Terus di dalam nih. Beh. Gue bawa bantal guling, jaket, botol minum. Ada air galon segala tuh gue bawa buat camping. Ini tas gue, terguling gue sama adik gue, jadi kita bawa piring juga. Bahkan lengkap sama harus beli radio ya, jadi pertama kali dalam seumur hidup gue beli HT cuy. Oke, kita nongkrong dulu kalau gitu. Nah, ini rumah kuliner Jenderal. Nah, mobilnya yang baru ada tuh baru satu di sono, punya Om Anca. Satu lagi ini punya Pak Ketuanya. Satu lagi mobil gua. Wih, di sini sih pemandangannya langsung belakangnya gunung ya. Kuliner Rumah Jenderal ya. Ada Pak Jenderal nggak di dalam nih? Nah, ini Pak Ketua kita nih. Pak Ketua nomor berapa nih, Pak? Tucson 024. Oh, 024 ya, malah 024 Pak Ketua. 024 dulu. Masih awal-awal terbentuknya Tucson. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di Shariater Camping Park. Akhirnya setelah perjalanan lumayan agak sedikit off road dikit, tapi nggak parah ya. Lumayan ada nanjak. Terus ternyata dalam ini rame banget cuy.
kalau nanti dashcam gue masih ada ngerekam, gue kasih. Kalau enggak nanti bisa hilang, soalnya ini kan gue nggak prepare ya, gue lupa untuk mindahin data-data yang ada di dashcam, pindah ke PC dulu, jadi bisa dihapus gitu ya. Mudah-mudahan masih ada ya. Langsung kita cek ya lokasi camper van-nya. Nah ini tenda kita nih, tenda gua sama adek gua nih, kita buka dulu ya. Emang bukan glamping ya, tapi tenda kita nyaman juga cuy. Jadi ada beranda sendiri di sini, ada beranda, terus bantal gua bawa sendiri tuh. Nah jadi terpisah nih, gokil. Bertenda, ada lampu. Cukup gede ya berandanya ya. Goks. Ntar kita berkemak situ. Om Randy, ini saya udah berdua sama founder. Ini 004, ini 003. Silakan. Ini ada yang mau ngamen ya. Ada yang mau ngamen. 001 dan 002 nggak datang ya? Berhalangan ya? Ya. 3 sama 4 nih. Iya, 3 sama 4. Kenapa pilih nomor 3? Gimana sejarahnya kenapa pilih nomor 3? Karena nggak mau nomor 1. Nomor 1 jebakan. Ya. Kan, otomatis ketua. Jadi ketua. Ya. Iya. Kalau saya Tucson-nya lagi inden, Om. Ya. Keluaran baru itu lagi baru 10 inden. Juta kemarin. Ya. Saya baru DP. 24 ini 24. Oh ya 24. Saya 24 itu karena milih. Karena milih plat nomor saya dulu D24MS. Jadi milih 024. Oh gitu. Nomor urut 15 kali ya. Enggak, 97 itu masih bisa. Founder. 8 dulu masih bisa. Baru 8 orang kemarin. Iya, baru 8 orang. Sih bawa bantal kagak gimana. Gitu Om Randy. Mantap. Ya. Ini dari Jakarta nih ya. Bogor. Ini Bogor. Ini dari Jakarta. Bogor. Bogor, Jakarta, Bogor. Ini juga Jakarta. Ini dari
Itu Jalengka. Nah, itu dari Ciwidey kalau mau ke Sawah Putih. Itu wilayah kekuasaannya tuh. Iya, kekuasaannya dia. Kalau mau cari yang putih-putih, wilayah kekuasaannya dia. Maksudnya kau putih. Kau putih ya. Iya, kau putih. Itu nah itu Om Ramon juga dia teman ya, dia sudah banyak mengalami pelarian ya. Nah. Buka ya kehidupannya udah enggak dijalani dia. Dilariin terus. Ini atlet lari ini. Atlet lari. Nah, karena sekarang gua udah tadi sebenarnya tuh rundown acaranya banyak, ada acara susurin sungai dan apa, tapi karena bapak-bapak mereka tuh males. Jadi akhirnya sekitar jam sekarang mau jam 5. Gue mutusin untuk jalan aja karena kayak rugi gitu loh. Kalau di tempat kayak gini nggak sambil muter gitu ya. Ntar ada berendam air panas juga, tapi sekarang gue berendam mau susurin sungai. Katanya sungai di sini airnya panas. Kita cek yuk. Later that night. Next morning. Halo guys, selamat pagi. Setelah kemarin acara kita tuh banyak, sebenarnya banyak acaranya, tapi karena bapak-bapak ini mageran, jadi banyak acaranya cuma duduk nongkrong, main gaple, terus berendam kemarin ya. Habis berendam tuh enak banget badan cuy. Rasanya kayak semuanya tuh lepas gitu ya. Lepas semuanya, emang lepas baju sih memang. Apa namanya itu, semuanya tuh rasanya kayak seger banget gitu, terus capek banget gitu ya. Tapi kemarin ujung-ujungnya gue ngobrol-ngobrol sampai jam 2:30. Terus sekarang ini pagi-pagi jam 7 pagi, bapak-bapak semua jam 6 pagi udah pada riuh gitu ya, udah pada riuh gitu di luar ya. Tapi gue masih tidur gitu sampai jam 7-an. Terus sekarang dari bengkel Hyundai-nya datangin satu mobil servis. Jadi bagus banget pelayanannya untuk ngecek mobil-mobil kita. Jadi luar biasa sih. Nah sekarang lagi pada mau ngecek nih, dicek gratis. Kapan lagi? Yuk. Tadi sebenarnya ada waktunya senam SKJ.
Tapi kayaknya gue gak dengar sama sekali ada orang senam SKJ. Padahal jadwalnya ada gitu ya. Kagak ada tuh. Mager. Nah, ini suasana tenda pada saat pagi hari. Ini sekitar pukul 7 lah ya. Karena bapak-bapak di sini aktif-aktif sekali ya. Mereka bangunnya pagi banget ya. Dan kita udah disediakan sarapan juga. Kalau gak salah gue sarapannya waktu itu nasi kuning disertai dengan sambal telur ya. Dan bapak-bapak di sini tuh lagi bakar-bakar ayam ya tuh ya. Emang hobi bapak-bapak ya. Dan di sini ini mobil servisnya dari Hyundai-nya langsung, lengkap sama kompresor. Sayang banget mobil kereta cuy, dihabisin semuanya buat bengkel ya. Memang gokil, ngeri banget emang kalau bengkelnya. Nah ini bapak ini yang dari Ciwide ini, mobilnya mengalami kerusakan, kebocoran. Dan akhirnya kita menutup jumpa kita dengan tur terakhir kalinya untuk ke tempat makan. Dan kita akan bubar. Anda bisa lihat di sini turnya seru banget ya, pawainya, konvoy-konvoynya. Ternyata seru banget cuy konvoy-konvoyan. Tuk sore, mari.